Namaku Far Syakira anak Mupoyakil, anak orang asli kaum Jatkun daripada kampung Denai, Kuala Lumpur, Pahang. Penularan wabak COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada kelangsungan hidup, keselamatan dan kesihatan di dalam komuniti kami, masyarakat asli di pendalaman Pahang. Kawalan pergerakan dan limitasi yang diikut kuasa dalam beberapa perkara bagi tujuan menjaga kesihatan komuniti perlu dibuat bagi membendung perebakan wabak ini. Kempen Kementerian Kesihatan Malaysia secara langsung di kampung pendalaman di sekitar Kuala Lumpur telah dilakukan menggunakan pelbagai kaedah seperti pendaftaran secara borang manual. Katanya, selain mendaftar melalui Jakua, ada orang asli mendaftar melalui MySejahtera dan petugas barisan hadapan. Kerajaan Pahang menyediakan 1,000 kota untuk masyarakat orang asli untuk mendapatkan suntikan vaksin, tetapi ia belum digunakan dengan sepenuhnya. Ada juga yang enggak mengambil suntikan vaksin ini sebab dia hanya takut pada jarum, dan tidak kurang juga yang pada awalnya terpengaruh dengan cerita dan dakwaan meneruskan laman sosial mengenai kesan sampingan selepas suntikan vaksin COVID-19. Bagaimana pula, kini ramai yang sudah mula percaya akan kebaikan vaksin untuk diri dan keluarga kedia. Komuniti masyarakat kaum asli seharusnya memahami bahawa wabak COVID-19 akan terus berada di kalangan dan persekitaran kita. Amalan norma baharu kehidupan dalam suasana wabak COVID-19 yang masih menular perlu diperkukuhkan di kalangan masyarakat dan komuniti setempat. Ku merayu kepada semua orang asli di negeri ini layak agar segera mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jagalah diri kita dan keluarga kita supaya kita menjadi sihat dan selamat. Lindung diri, lindung semua.